besok dicoba matiin, nanti dinyalain lagi. Nyalainnya dari sana juga? Enggak, dari sini. Berarti di sana sih bisa matiin doang? Iya, bisa matiin doang. Oh, mati ya? Berarti dari sana dimatiin ya? Iya, mati sendiri ya? Iya. Matiin ya, set. Nih, nggak jalan. Tuh, nggak jalan ya. Sok. Oke teman-teman, kali ini kita akan merakit apa ya, kabel yang ada di GPS tracker sepeda motor ya. Di sini ada relay aki 5 ya, dan di sini juga ada soketnya. Di soketnya sudah ada kabelnya ya, jadi ini tidak akan terbalik ya. Asal yang apa namanya, ini adalah GPS-nya sudah kita bungkus, SIM card-nya sudah dimasukkan dengan kartu Telkomsel, kartu Halo ya. Oke, saya kasih tahu dulu ya, sebagai pengingat di sini ada nomornya ya. 853086 87A dan 87 biasa. Nah, untuk fungsinya di sini, untuk nomor 85 itu adalah warna putih ya teman-teman. 85 warna putih itu positif kunci kontak. Dan 86 itu adalah arus yang menuju ke GPS-nya ya, warna kuning. Dan warna hijau 2 itu adalah cut off-nya, engine cut off, bisa mematikan mesin dari jarak jauh. Kita bisa mengambil dari switch tunnel samping atau dari kontak sekalipun, bahkan dari sinyal-sinyal yang ada di sistem injeksi. Oke. Nah, jadi seperti ini posisinya ya teman-teman. Di sini ada 85, 86 ya. 85 itu adalah warna putih ya. 86 warna kuning, dan di sini ada nomor 30 ya. 30 warna hijau satunya, dan 387 di tengah itu buat kabel 2 ini buat pemutus mematikan mesin ya. Dengan di sini adalah arus positif, dan di sini sinyal daripada ini apa ya, daripada GPS-nya ya. Oke. Nah, untuk kabel GPS-nya sendiri di sini ada beberapa kabel ya. Untuk kabel merah ini adalah positif aki ya. Kita langsung ke aki. Dan untuk kabel orange ini adalah positif keluar dari kunci kontak ya. Kita ambil arus keluar dari kunci kontak, arus positif. Dan ini yang warna kuning, ini adalah menuju ke relay kaki 5 ya, disatukan dengan relay kaki 5. Sedangkan untuk hitam itu adalah negatif ya. Kita bisa mengambil dari ground, dari ground body atau dari kabel body juga bisa ya. Oke, kita akan memasangnya seperti apa. Simak terus sampai selesai. Jangan di skip dan jangan di loncat-loncat. Oke, di sini rangkaiannya udah dipasang ya. Rangkaiannya udah dipasang dari GPS, ada berapa ya? GPS-nya ada ditaruh di sini ya. GPS ada berapa? Ada 4 kabel ya. 4 kabel warnanya merah itu langsung ke positif aki ya. Dan untuk orange itu disatukan dengan warna putih dari relay itu ke keluar dari kunci kontak ya. Nah, keluar dari kunci kontak, dan ini masa ke kabel body. Dan untuk cut off itu dari switch tunnel samping ya. 2 warna kabel hijau itu dari untuk cut off mesin itu dari switch standar samping yang kita putus di salah satu kabelnya, lalu kita solder. Ini masih jalan. Nah, ini masih jalan ya. Nanti kita akan matikan mesinnya ya. Coba matiin, nanti dinyalain lagi.
Nyalainnya dari sana juga? Enggak, dari sini. Berarti di sana sih bisa matiin doang? Iya, bisa matiin doang. Tuh, mati ya. Berarti dari sana dimatiin ya? Iya. Mati sendiri ya? Iya. Matiin ya, set. Nih, nggak jalan. Tuh, nggak jalan ya. Cok, disuruh dinyalain lagi. Sudah aja mas, nyalain lagi mas. Belum ya. Kalau udah telat ya sinyalnya kali. Ya dianya enggak, berarti. Oke, langsung sajalah.